warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Trisa Saputri dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan mengenai pecahan. Apa sih pecahan itu? Pecahan adalah suatu bilangan yang dilambangkan dengan A per B, di mana A itu adalah pembilang dan B adalah penyebut. Misalnya, di sini ada sebuah gambar lingkaran. Nah, lingkaran ini dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian yang diarsir adalah 1/2. Dan gambar berikutnya yaitu sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian. Dua bagian yang diarsir adalah 2/4. Kenapa sih bisa 2/4? Karena 2 ini didapatkan dari jumlah yang diarsir, dan 4 ini didapatkan dari keseluruhan bagian dari lingkaran tersebut. Angka yang di atas itu disebut pembilang, dan angka yang di bawah itu disebut dengan penyebut. Sekarang kita coba dengan bentuk pecahan 3/6. Seperti apa sih bentuk gambarnya? Bisa seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Tapi pada setiap bagian pecahan tersebut harus sama ya. Tidak boleh ada yang terlalu besar atau ada yang terlalu kecil. Nah, setelah kita mengenal pecahan tadi, ada yang namanya pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Dan bagaimana sih cara kita menentukan pecahan senilai? Coba perhatikan soal berikut. Tentukan 3 pecahan senilai dari 2/3. Bagaimana sih cara menjawabnya? Cara menentukan pecahan senilai dari 2/3 yaitu dengan cara mengkalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ingat ya, dikalikannya dengan angka yang sama. Misalnya, 2 dikali 2 sama dengan 4 per 3 dikali 2 sama dengan 6. Atau 2 dikali 3 sama dengan 6 per 3 dikali 3 sama dengan 9. Bisa juga dengan 2 dikali 4 sama dengan 8 per 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 3 pecahan senilai dari 2/3 yaitu yang pertama 4/6, yang kedua 6/9, dan yang ketiga yaitu 8/12. Nah, tadi kita sudah menentukan pecahan senilai dari 2/3. Selanjutnya, bagaimana jika soal seperti ini? 2/5 sama dengan ……/10. Bagaimana sih cara mengerjakan ……? Yang tadi? Caranya yaitu dengan 10 dibagi dengan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, pembilang angka 2 tadi dikalikan dengan 2. 2 dikali dengan 2 sama dengan 4. Jawabannya yaitu 4/10. Nah, sekarang mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut. Ibu mempunyai sebuah kue, dipotong menjadi 8 sama besar. 3 bagian dimakan oleh putri. Berapa bagian pecahan yang dimakan oleh putri?
Nah, tadi kan kita sudah mempelajari bagaimana menentukan bagian pecahan. Sekarang, mari kita lihat jawabannya bersama-sama. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa kue yang dipotong ibu adalah 8 bagian. Dan kue yang dimakan putri adalah 3 bagian. Dan ditanyakan, berapa bagian pecahan yang dimakan oleh putri? Sekarang mari kita lihat jawabannya. Jawabannya yaitu, bagian pecahan yang dimakan oleh putri adalah 3/8. Kenapa 3/8? Karena 3 ini didapatkan dari bagian potongan yang dimakan oleh putri. Dan 8 ini adalah bagian kue yang dipotong oleh ibu. Nah, sekarang bagaimana sih jika bentuk pecahan 3/8 tadi itu digambarkan? Nah, gambarnya bisa berbentuk lingkaran seperti ini, yang dipotong menjadi 8 bagian dan 3 bagian yang diarsir. Juga bisa berbentuk persegi panjang seperti ini, yang dipotong menjadi 8 bagian dan 3 bagian yang diarsir. Nah, sekarang mari kita sebutkan 3 pecahan senilai dari 3/8. Tadi kan teman-teman semua sudah belajar bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Nah, coba sekarang tentukan pecahan senilai dari 3/8. Sekarang mari kita lihat. 3 dikali 2 sama dengan 6 per 8 dikali 2 sama dengan 16. Atau 3 dikali 3 sama dengan 9 per 8 dikali 3 sama dengan 24. Atau 3 dikali 4 sama dengan 12 per 8 dikali 4 sama dengan 32. Jadi, 3 pecahan senilai dari 3/8 yaitu yang pertama 6/16, yang kedua 9/24, dan yang ketiga 12/32. Nah, teman-teman, tadi kan kita hanya mengkalikan pembilang dan penyebut dengan angka 2, 3, dan juga 4. Sekarang mari kita coba kalikan dengan angka yang lain, misalnya angka 6. 3/8. 3 dikali 6 sama dengan 18, dan 8 dikali 6 sama dengan 48. Jadi, hasil dari pembilang dan penyebut 3/8 dikalikan dengan 6 sama dengan 18/48. Nah, teman-teman, tadi saya sudah sedikit menjelaskan mengenai pecahan. Semoga teman-teman semua mengerti ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!